Samsung sangat produktif merilis HP terbaru ke pasaran. Entah sudah berapa banyak HP Samsung terbaru yang diluncurkan oleh perusahaan asal Korea Selatan tersebut. Dengan banyaknya HP terbaru yang tersedia, tentunya konsumen memiliki banyak pilihan. Jadi rasanya wajar saja bila sampai saat ini Samsung masih menjadi salah satu vendor HP terbesar di dunia. Begitu pula tahun ini, Samsung pun masih sangat agresif menggelontorkan HP baru. Tercatat sudah cukup banyak HP Samsung terbaru 2021 yang menghiasi etalase-etalase toko HP, masih terus bertambah hingga akhir tahun. Yang tak kalah menarik, harga HP Samsung ini juga sangat bervariasi. Dalam pengamatan admin, harga Samsung keluaran 2021 dibanderol mulai dari 1 jutaan. Dan berikut 5 HP Samsung terbaru terbaik 2021 rekomendasi dari GadgetMe. Akhir Agustus 2021 lalu, Samsung kembali memperkenalkan HP terbaru untuk pengguna di Indonesia. Hadir dalam model Samsung Galaxy A03s, HP ini dibekali RAM 4GB dan dibanderol terjangkau. Hal ini cukup menarik, karena sangat jarang HP Samsung terbaru memiliki kapasitas RAM besar yang dibanderol di rentang harga 1 jutaan. Samsung Galaxy A03s sendiri hadir dengan penyimpanan internal sebesar 64GB yang masih bisa diperbesar hingga 1TB. Dengan kapasitas memori internal ini bisa menyimpan banyak aplikasi, games, maupun ribuan konten foto atau video. Video yang tersimpan di memori juga bisa ditonton terasa apik melalui layar PLS Infinity V berukuran 6,5 inci, resolusi HD+, serta aspek rasio 20:9. Dari sisi kamera, Samsung Galaxy A03s memasang 3 sensor. Serunya kamera depan yang beresolusi 5MP dilengkapi dengan Smart Beauty untuk mempercantik hasil foto selfie. HP Samsung 1 jutaan ini ditenagai chipset Helio P35 octa-core serta menggunakan baterai 5000 mAh yang tahan seharian. Untuk pilihan warnanya ada black, blue, dan white. Seperti HP Samsung seri M lainnya, Galaxy M22 juga dibekali dengan baterai besar, di mana sudah tertanam baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung teknologi fast charging 25W. Dengan kapasitas sebesar itu, Samsung Galaxy M22 cocok digunakan untuk kerja dan belajar tanpa khawatir kehabisan baterai. Tak hanya baterai besar, HP Samsung terbaru 2021 ini juga memiliki memori lega. Samsung Galaxy M22 menyediakan memori besar dengan kapasitas RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, belum termasuk dukungan memori eksternal yang dapat ditambah hingga 1TB. Beraktivitas pun akan terasa nyaman dengan keberadaan layar Super AMOLED Infinity U berukuran 6,4 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz yang lebih responsif dan minim motion blur. Yang tak kalah menarik, tentu saja yang suka foto-foto, Samsung Galaxy M22 menawarkan 4 kamera dengan konfigurasi kamera utama 48MP, ultrawide 8MP, deep sensor 2MP, dan lensa makro 2MP. Sedangkan untuk kamera depannya sebesar 13MP.
Samsung Galaxy M32 dirilis di bulan Juli 2021. Beberapa fitur unggulan yang ada di HP ini sudah dibekali dengan baterai besar, layar AMOLED, dan 4 kamera yang apik. HP Samsung ini mendapatkan suplai daya dari baterai 5000 mAh yang diklaim tahan seharian. Jika baterainya habis dapat diisi dengan cepat berkat keberadaan teknologi fast charging 25 watt. Samsung Galaxy M32 hadir dengan layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga sudah mendukung refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan hingga 800 nits. Sementara dari sisi fotografi, ada 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, makro 2MP, dan deep sensor 2MP. Sedangkan kamera depannya sendiri beresolusi 20MP. Sesuai namanya, HP Samsung terbaru di 2021 ini sudah mendukung jaringan 5G. Hadir dalam seri Samsung Galaxy A22 5G, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang apik dan dibanderol terjangkau. Layarnya berukuran 6,6 inci Full HD+, yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Cukup apik untuk streaming film atau juga main game, karena layarnya yang tampil lapang dan responsif. Buat yang suka foto, ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48MP, ultrawide 5MP, dan kamera bokeh 2MP. Sedangkan kamera selfie memiliki kapasitas resolusi 8MP. Performa Samsung Galaxy A22 5G sendiri ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 700 yang disokong RAM 6GB serta ruang penyimpanan internal sebesar 128GB yang bisa ditambah sampai 1TB. Yang tambah menarik, HP 5G Samsung ini dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15W. Samsung terbaru yang belum lama dirilis di Indonesia adalah Samsung Galaxy M62. HP ini cocok untuk pengguna yang banyak beraktivitas di luar rumah dan butuh HP dengan baterai besar. Karena Galaxy M62 sudah dibekali baterai 7000 mAh yang diklaim bisa memutar video streaming kurang lebih 33 jam. Samsung Galaxy M62 menggunakan layar AMOLED dengan lebar 6,8 inci yang mendukung Full HD+. Sedangkan performanya, ditenagai prosesor Exynos 9852 yang disokong RAM 8GB dan internal memori 256GB. Jadi bisa diandalkan untuk multitasking ataupun gaming. Game online terbaik macam PUBG Mobile, AoV, CODM dapat dimainkan dengan mulus. Nah, jika kamu sedang mencari HP Samsung terbaru, tak ada salahnya memilih salah satu di antaranya. Dan produk di video ini merupakan HP Samsung terbaru 2021 yang sudah tersedia di pasaran. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.